Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Idam Permadi bin Midadi
saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan adik kandung saya, Nona Mira Antoni binti Tanel Antoni, dengan mas kawin cincin emas 3 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nona Mira Antoni binti Tanel Antoni dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sah. Barakallahu kabarakallahu jama'una fi khair wa fi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Idam dan istri, semoga menjadi keluarga yang sama wa, amin. Semoga langgeng sampai kakek nenek, amin. Semoga cepat dapat ngomongan, amin. Idam, mantap. Dari kedua mempelai, Mira dan Idam, terutama mengucapkan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kerahmatan, keberkahan, kelancaran acara kita berdua hari ini. Dan kepada papa mama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena mereka saya ada di sini. Kedua orang tua saya juga terima kasih yang terus juga dalam acara ini. Keluarga besar
Ibu Arsina dan keluarga besar dari Sidik Nur Hidayat dan kakak saya ucapkan banyak terima kasih yang telah membantu saya selama proses pernikahan saya ini. Keluarga besar dari Ibu Muhayah juga, Bapak Soleh, almarhum kakek saya yang sudah ikut serta dalam acara ini. Dan untuk teman-teman kita ya, teman-teman keluarga kecil besar kita dari kantor Print Lab yang mempersatukan kita nih, maksudnya mempertemukan kita, bertemu di Print Lab kan sampai akhirnya ada di hari ini dan kita sah menjadi suami istri. Dan teman-teman nongkrongan geng Ajuma, terima kasih banyak telah hadir jauh-jauh untuk datang ke sini. Saya ucapin terima kasih banyak. My besties, Epoy, makasih udah jadi pagar ayu, udah bantu segalanya juga. Dan teman-teman semuanya sih, semuanya pasti gak mungkin diucapin satu-satu. Keluarga besar dari siapa lagi? Ibu Munisa dan Bapak Sarmili beserta semua anak-anaknya. Harapan kami berdua setelah menjadi pasang suami istri sah di tanggal 21 ini, terutama sih diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah oleh Allah. Cepat-cepat dikasih momongan. Berapa? Ya nggak usah banyak-banyak, 5 lah. Iya. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kita dikasih kelanggengan terus sampai akhir hayat, sampai bertemu di akhirat. Khususnya untuk suami saya akan menjadi insya Allah akan menjadi suami yang bertanggung jawab, terutama suami yang sayang istrinya, suami yang mengerti istrinya, suami yang bisa dijadikan imam dunia akhirat. Happy wedding! Dan Nida dan Nida. Semoga sampai terus. Semoga cepet dapat adik bayi juga, sama adiknya yang lucu yang kembar kalau bisa.